Subhanallah, cantik pemandangan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini saya berada di Taman Rekreasi Gunung Lang di Ipoh, Perak. Kat sini memang menarik, pemandangannya cukup cantik. Sambil jalan-jalan beriadah, anda juga boleh naik bot untuk ke belah sana. Apa yang ada di Taman Rekreasi Gunung Lang di Ipoh, Perak ni? Bagi siapa yang tak pernah datang sini, untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video ni sama habis. Yang nak datang ke sini, jadikan video ni sebagai rujukan. Jom. Kawasan rekreasi Gunung Lang ni, dia terletak di utara pusat bandaraya Ipoh, berhampiran susur keluar lebuh raya utara selatan. Ia merangkumi kawasan taman yang seluas 30.35 hektar dan tasik seluas 14.16 hektar. Tempat meletakkan kenderaan kat sini luas. Ada lagi tempat letak kenderaan di belah sana. Jadi banyaklah tempat anda boleh meletakkan kenderaan. Tapi kalau waktu yang peak hour, waktu cuti, memang padat jugalah kawasan ni. Terdapat juga pondok rehat. Yang peta di sekitar kawasan Gunung Lang ni. Okay, kita akan dapatkan tiket. Ini adalah harga tiket untuk menaiki bot. Dan ini pula adalah waktu operasi. Kita beli tiket dulu. Okay. Kita akan naik bot ni nanti ya. Kita nak pergi menaiki bot . Subhanallah, panas hari ni. Cuaca agak panas lah. Pemandangan di kawasan Gunung Lang ni . Ada air terjun tu. Ya. Sejuk. Kat sini sejuk. Ada papan info di sini. Info mengenai bekas lombong Gunung Lang ni. Semua menunggu untuk menaiki bot yang seterusnya. Thank you.
Kita dah sampai di JT. Okey, boleh turun. Okey. Okay, terima kasih, abang. So dia nak balik lagi ramai daripada dia nak datang ni. Ini adalah kali pertama saya menjejakkan kaki dekat sini. Rancang memang nak datang pada awal pagi sebenarnya. Tapi biasalah apa yang kita rancang tu tak berjadi. Jadi sampai di sini tengah hari juga. Subhanallah, cantik pemandangan dekat sini. Jangan disangka di tengah-tengah pekan sebenarnya ada tempat yang macam ni. Memang unik . Saranan saya kalau datang ke sini lah, jangan lupa bawa air minum. Sebab nak berjalan dekat sini memerlukan tenaga jugalah. Jangan bagi badan kita terhidrat. Tambah-tambah kalau panas macam ni . Di sini ada macam sangkar-sangkar ni. Rasanya ini sangkar burung. Tapi burung dia dah tak ada . Dia burung dia tak ada. Tapi rumah burung tu ada kat situ. Tempat ni macam agak terbiar sikitlah. Tapi scenery dia cantik. Diharap pihak yang berwajib kalau melihat video ni juga, saranan saya ialah untuk menambah baik tempat ni. Sebab tak rugi . Sebab tempat ni merupakan tempat tumpuan pelancong datang sini. Sebab kalau satu hari pun pelancong yang datang sini memang ramai . Kalau kita tengok yang naik bot tadi yang nak balik pun, kalau hari cuti lagilah ramai. Uniknya tempat ni ialah dia berada di dalam orang kata kawasan bandar yang membangun di Ipoh. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah ada Gunung Lang ni . Memang menarik. Situ ada menara tinjau . Saya nak try naik ke menara tinjau . Tapi tak tahulah larat ke tak . InsyaAllah saya cuba juga.
agak tinggi juga, eh. Kita akan naik sampai ke atas. Ini adalah menara tinjau. Kita naik atas lagi lah. Bagi yang paling tinggi je ni. Oh, tinggi juga, eh. Ini adalah bahagian yang paling tinggi, eh. Ini menara tinjau ni. Ini adalah pemandangan daripada atas menara tinjau. Subhanallah. Agak tinggi. Macam pemandangan yang diambil daripada drone. Jom kita turun balik ke bawah. Ada sangka yang ada, eh. Ha, yang ni landak, eh. Itu dia. Itu dia seekor landak. Ha. Oh, besar dah landak ni, eh. Wah, di sini juga ada tapak perkhemahan, eh. Menarik ni. Memang menarik kalau berkhemah di sini. Pentingnya pondok-pondok rehat ni, eh. Jadi kalau kita datang sini, sama-sama kita jaga dia. Mungkin kalau hari hujan kita datang tu, di sini jugalah tempat untuk kita berteduh, eh. Panas pun kita berteduh di sini juga. Sebab tempat lain lapang, eh. Tempat lain semua lapang. Tenang, eh. Bunyi burung-burung. Saya tak pasti sama ada dalam video ni dapat dengar tak. Ini burung-burung, eh. Banyak kera, eh. Sini ada satu lagi menara pandang, eh. Kita naik yang ni pula. Tengok apa yang nampak di atas. Banyak kera, eh. Ya, banyak kera. Oh, kera ni tak bagi, eh. Mungkin rumah dia ada kat atas tu kot. Jadi kalau sekejap lagi puas saya jalan kat sini. Jadi kita akan naik bot balik ke sebelah sana balik.
agak penat juga eh. Tapi seronok lah datang jalan-jalan kat sini. Sambil-sambil tu beriadah eh. Santai-santai, kalau dah berjalan-jalan tu, dekat sini ada juga kedai makan eh. Tapi waktu saya datang ni, dah nak tutup dah. Ni dah lewat dah ni. Boleh dapatkan air dan juga pelbagai jenis makanan lah. Ini adalah peta informasi. Pusat rekreasi Gunung Lang ni. Tu dia. Banyak tempat eh, tapi kita tak sampai ke semua tempat lah. Dia kena ada tour guide baru kita tahu lah. Macam yang kita tengok tadi ni, rumah tradisi ni. Yang ni baru di baik pulih eh. Terdapat juga mesin-mesin yang menjual minuman dan makanan segera eh. Yang antara kios-kios yang terdapat di sini lah. Subhanallah, cantik di sini eh. Berlatar belakangkan air terjun. Baiklah, bagi siapa yang datang ke Taman Rekreasi Gunung Lang ni, saya akan letakkan link Google Map pada bawah video. Anda boleh rujuk pada ruangan description di bawah. Bagi siapa yang suka video-video macam ni dan nak saya hasilkan lagi banyak video-video macam ni, anda boleh komen juga di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel Mio Syaril. Jumpa lagi. Terbaik.